Semoga nanti apa yang menjadi rencana kita, silaturahim, kebersamaan, mendapatkan berkah dan manfaat, keakraban, dan semuanya lah yang penting untuk kemajuan UPKD APM. Dan untuk perjalanan ini, semoga dalam perjalanan nanti berangkat di sana juga pulangnya nanti selamat dan memberikan berkah. Marilah kita doa bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya, monggo. Ini acaranya setahun sekali apa satu tahun dua kali? Dua bulan sekali ya. Ini 2 tahun sekali nggih. Nah, nggih, 2 tahun sekali. Tahun kemarin ke mana, Pak? Ke Malang, nggih. Tahun ini ke Pacitan. Tahun depannya lagi ke Bali. Amin, ya. Yeah. Maunya seperti itu, nggih. Iya. Iya. Nggih. Iya. Selanjutnya ini langsung saja perkenalan, nggih. Nggak kenal maka nggak sayang ini sama mbak-mbak yang, ya kalau saya berkaca di rumah, nggih, cantik ya, Bu, ya. Cantik, sering warawiri di depan TV, ya. Warawirinya di depan TV sendiri di rumah. Nggih. Perkenalan, nama saya Agnes Ega Witandi. Nggih. Bapak Ibu saged nanti manggil nama Mbak Agnes. Agnes Monica. Nggih, aduh. Agnesmo. Aduh. Nggih, berat, Bu, kalau mo-nya itu, Bu. Iya, nanti saya thank you.
rapi deh. Ono murah. Thank you.
Oke, kalau sudah oke, kita langsung saja melanjutkan kembali perjalanan kita langsung menuju ke objek kita yang kedua, yaitu objek Gua Gong. Ya, Gua Gong. Gua apa nak Gua Gong? Tung tung tung. Gua Gunjur. Gua Om. Gua tak Gua Gong. Aku dapat jalan ya. Main terus. Ini sih ketutupan komit. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Siang. Bengus diaturkan monggo niku sedaya. Menika tasih dilajengaken. Sugeng midhangetaken Bapak Ibu sedaya. Thank you.
akan terpojok panjenengan. Kegiatan ini dua tahun sekali. Yang kemarin-kemarin
saya juga mendampingi Bapak Kristiana. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besar. Sekian, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Camat, Kecamatan Gabus, beserta Bapak. Yang terhormat Panjenengan Bapak Garus selaku PJOK PNPN Pra PNPN Pasca Mandiri untuk Kecamatan Gabus beserta Ibu. Yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan DAPM Kecamatan Gabus, yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Ibu Ketua Kelompok UPK DAPM Muti Barokah Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya sampai detik hari ini kita semua dapat melaksanakan amanahnya dalam rangka program kami, program panjenengan dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa, siang ini dapat terwujud, dapat melaksanakan program karya wisata di Pacitan, Jawa Timur. Langsung saja Bapak-Ibu sekalian, kami selaku pewaris, pelaksana, penerus yang mau memuri-muri, merasa hanggar diri, sehingga ikut hanggung lebih program PPK ke PNPM landas ke PNPM Mandiri Pedesaan. Untuk itu kami tahu persis bagaimana sejarah program PPK sampai ke PNPM, sampai ke pasca program. Terutama kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Camat, Camat Gabus, selaku pembina utama program PNPM Mandiri Pedesaan. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih sekali kepada senior kita, Pak Ngaru, kurang lebih hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Untuk itu siang hari ini dengan acara wisata yang sangat berbahagia ini, kami sampaikan beribu-ribu terima kasih atas bidang panjenengan. Sekaligus kami sampaikan dari segenap keluarga PNPM, MD Mandiri, DAPM Muti Barokah Kecamatan Gabus, menyampaikan sugeng kita itu loh bisa ke kuaos menurut secara sementara sugeng leh selamat berpisah pada mudah-mudahan dengan adanya perpisahan ini Pak Garu bisa menikmati Gabus sepenuhnya sudah pasca program yang 5 tahun di UPK. Untuk itu kami terima kasih sekali. Mudah-mudahan kebaikan panjenengan atas binaan panjenengan
selaku tangan kanan dari kantor Dis Permandes Kabupaten, kami akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Untuk itu, dengan kehormatan yang sangat berbahagia ini, kami mengharapkan kepada kita semua agar supaya langkah ke depannya UPK PNPMM di perjalanan yang sekarang Mudi Barokah, Mudi Barokah Kecamatan Gabus, jangkauannya, kepercayaannya seperti lautan yang ada di Pacitan, kedalamannya, rasa keharuannya. Monggo bisa didokumentasinya. Ya, terima kasih. Selamat menikmati masa pensiun Pak Daru, semoga tetap sehat, tetap ingat. Selanjutnya adalah salam, campuran salam dan motivasi dari Ibu Nyaman. Semakin besar, oke, kayaknya semakin besar, lestari dan betul. Keluarga dan juga dari Ketua PKAD dan semua anggota atau ketua kelompok beserta seluruh keluarga dan tak lupa yang terhormat Pak Daru beserta Ibu. Pada siang hari ini kita sampai di Pacitan dengan suasana yang panas tapi hati kita sejuk karena bisa berkumpul bertemu di rumah makan Bu Jakir. Dan tadi telah panjang lebar, ini bukan lomba pidato, tapi ini pertemuan Bapak terakhir ya. Karena tadi disampaikan sudah banyak hal, saya sudah nggak ada bahan lagi Pak Sapu Seri Kabre, karena sudah disampaikan semua oleh Pak Bambang maupun dari Mas Gi. Oleh karenanya saya hanya berpesan, kegiatan seperti ini saya juga mengikuti sudah ketiga kali. Pertama di Baru Raden, yang kedua di Jawa Timur kemarin, ini yang ketiga. Dan ini merupakan juga yang terakhir bagi saya, karena 6 bulan lagi saya juga pernah tugas. Karena memang ini adalah seleksi alam, di mana siapapun nanti akan mengalami seperti ini, tidak ada yang abadi di dunia. Oleh karenanya, saya dengan senang hati, saya juga akan nyusul Pak Daru. Saya penting pensiun plus diomak, Pak. Ini paling senang ya, Pak Daru. Nah, itu prinsip saya, aku pensiun plus diomak. Thank you.